Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi kita akan melakukan kegiatan PJJ pada hari ini. Hari ini ibu akan ajak anak-anak untuk membuat minuman kesehatan, yaitu wedang jahe. Kita siapkan dulu ya alat dan bahannya. Di sini kita gunakan air kurang lebih 300 ml, lalu jahe yang sudah ibu beri buat anak-anak, dan gula merah secukupnya. Gula merah sepertinya mama punya ya. Kita siapkan juga talenan, pisau, panci, dan sendoknya. Oke, kita mulai. Pertama, kalian nanti praktek sama mama cara membuat wedang jahe. Didihkan air, lalu masukkan jahenya. Setelah itu, masukkan gula merah. Aduk sampai airnya mendidih ya. Nah, kalau airnya sudah mendidih, wedang jahe sudah siap dihidangkan. Nanti anak-anak saring, pindahkan ke dalam gelas untuk memisahkan ampasnya. Nah, jadilah wedang jahenya. Kalau sudah, kalian coba cicipi rasanya. Lalu, apa sih yang kalian rasakan setelah kalian meminumnya? Nah, selamat mencobanya di rumah anak-anak. Minta mama papa untuk mendampingi kalian ya. Have a nice day!